Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita pasti terkejut bila mana kita mendengar berita kematian kawan atau saudara kita yang pada zahirnya nampak dia seorang yang sangat sihat. Tak ada sedikit pun tanda yang dia akan meninggal dunia pada hari ini. Baru semalam kita bersembang dengan dia. Baru semalam tengok dia sedang buat live. Baru semalam kita tengok story dia. Tiba-tiba pagi ini dapat berita dia dah meninggal dunia buat selama-lamanya. Tuan-tuan, yakinlah suatu hari nanti orang lain pula akan terkejut dengan berita kematian kita. Kita mungkin akan pergi dalam keadaan kita masih sihat, masih muda, masih banyak perkara yang terancang untuk keesokan harinya. Tiba-tiba kita dah berada di liang lahat. Tahu tak, siapakah insan yang paling terkejut dengan berita kematian kita? Mungkin anak kita, mungkin isteri kita, mungkin mak ayah kita. Mereka mungkin akan terkejut, tapi tak ada yang lebih terkejut melebihi terkejutnya kita sendiri setelah kita dipindahkan daripada alam dunia ke alam barzakh, dunia yang berlainan. Sama ada terkejut melihat lubang neraka ataupun terkejut melihat taman-taman syurga. Bayangkan satu orang yang mana kembali pada Allah Ta'ala dalam keadaan mereka berdosa, tak sempat bertaubat, mereka ahli maksiat. Mereka melihat keadaan kubur mereka begitu sempit sehingga tanah kubur itu menghimpit jasad dan roh mereka hingga tulang mereka berceragah. Mereka akan tinggal bersama dengan pelbagai jenis binatang yang menakutkan. Ada ular yang bernama Asjaul Aqra' yang dicipta oleh Allah hanya untuk menyeksa mereka yang melalaikan solat dalam kehidupan mereka. Ular ini yang mana panjangnya sebulan perjalanan, matanya berapi-rapi, suaranya seperti guruh, ada tangan yang berkuku daripada besi, menyeksa ahli kubur itu yang melalaikan solat. Dan adanya kala jengking yang begitu besar seperti badan anak lembu akan semakin menghampiri dan akan terus menyengat dengan bisa begitu dahsyat sekali. Satu ekor ular dalam kubur sekiranya bisanya dihamburkan ke dunia ini, jatuh bisa dia setitis di atas muka bumi ini, seluruh tumbuh-tumbuhan akan mati, tak akan tumbuh lagi. Betapa dahsyatnya bisa ular yang ada di dalam alam barzah. Jadi bila mana pendosa ini melihat keadaan kubur mereka seperti mana lubang neraka, mereka semua akan berdoa kepada Allah Ta'ala dengan doa yang penuh dengan keyakinan dan pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya Allah nukilkan doa mereka dalam surah As-Sajadah. Mereka berdoa, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Wahai Rabb kami, wahai pemelihara kami, sekarang kami dah nampak dah ya Allah, kami dah dengar ya Allah dengan jelas akan segala azab yang Engkau gambarkan, yang Engkau ceritakan dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi SAW. Sekarang perkara ini menjadi nyata depan mata kami ya Allah. Maka apa yang mereka minta? Farji'na, kembalikanlah kami ke kehidupan dunia. Kenapa mereka nak balik ke dunia? Sebab di dalam kubur nanti tak ada apa yang kita boleh buat untuk kita ubah keadaan kubur kita. Tempat untuk kita renovate, untuk kita hias kubur kita adalah di dunia ini sekarang. Kita boleh luaskan, boleh terangkan, boleh wangikan kubur kita dengan amalan di dunia ini. Sebab tu mereka minta, farji'na na'mal salihan, kembalikanlah kami ke dunia, kami nak beramal salih. Inna muqinun, kami benar-benar yakin ya Allah dengan alam barzah. Akan tetapi, yakin yang begitu mahal harganya di dunia ini, bila saat dipindahkan ke alam barzah, tak dinilai lagi. Menangislah dengan air mata darah, hingga pecah biji mata sekalipun, langsung tak akan beri kesan kepada keadaan alam barzah nanti. Sebelum mereka kembali dalam keadaan mereka mentaati seluruh perintah Allah Ta'ala, mereka bertaubat dengan dosa mereka, Allah redha dengan mereka, mereka akan dimasukkan ke dalam taman-taman syurga. Mereka akan terkejut juga, terkejut, amazed dengan keadaan syurga yang begitu luas, luas mata memandang, yang begitu terang, begitu wangi, yang begitu selesa, menenangkan, tempat untuk berehat setelah sekian lama mereka berhempas pulas untuk menyempurnakan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga Allah gunakan kita semua taman-taman syurga nanti insya-Allah. Jadi untuk itu kita di dunia sekarang, inilah saat untuk kita buat keputusan, untuk kita usaha betul-betul agar bila kita kembali nanti, kita akan terkejut dengan keindahan taman-taman syurga. Semoga Allah terima kita semua insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.